dari pansos masalah disajikan nasi. Ya, dibilang pansos saya terserah netizen ya. Yang penting aku cuman aku inspirasikan diri aku dengan tulisan bahwa aku menikah 4 kali, punya suami tidak pernah mengatain aku seperti itu. Jadi bukan aku ngejelekin Gali, bukan aku juga ngitin virus tadi, tidak menghina dua-duanya. Kecuali aku menulis itu virus dan Gali ya. Aku cuman diri aku sendiri, aku menikah 4 kali, aku dua ikan asin, alhamdulillah suami aku tidak pernah ngomong seperti itu walaupun kita nikah cerai. Jadi untuk laki-laki jangan sekali-sekali ngomongin untuk organ kewanitaan, karena dari situ kita lahir, dari situ kita besar, dan kalau emang pun istilahnya ikan asin, emang itu kenyataannya, kenyataannya faktanya begitu, kewanitaan begitu ya, kenyataannya mungkin, tapi jangan lemes juga mulut laki-laki seperti itu tidak bagus. Jadi saya menulis itu, saya mengujukin, saya menikah 4 kali dan saya tidak pernah dihina dengan suami saya seperti itu. Malah suami saya bikin nice, katanya bagus gitu kan. Walaupun muka gue kayak setan, tapi barang gue kayak ketan, katanya gitu kan. Oke, tapi selain dari itu lo sebenarnya gini, lo kan di sana juga sempat ngomong untuk dulu diri lo sendiri gitu. Tapi apa lo ngambil momen tersendiri dari ikan asin atau gimana gitu? Enggak, kalau mau pansos mah banyak banget sebenarnya, gue sama cowok baru gue juga bisa kalau mau pansos. Bener kan? Itu yang fakta, gue punya cowok. Tapi ini gue lihat si Ray Tami kayak cuci tangan. Ray Tami kan sebenarnya juga teman aku juga. Dulu kan Ray Tami kan cuma jadi co-host sama aku bareng-bareng. Kenapa sekarang jadi begitu? Itu kan sebuah vlog ya. Seharusnya bisa ditanyain, bisa enggak. Kan Gali gini aja ditanya, harus menjawab. Nah, mungkin dibayar berapa, aku juga denger sih dibayar. Tapi gak usah langsung cuci tangan begitu si Pablo-nya gitu kan. Kayak tidak seperti mengakuin. Itu bisa konten yang bisa dijawab dan bisa tidak. Dan boleh gak gue tayangin nih, boleh gak gue ini. Itu harus ditanya kan sama si Ray. Jadi sekarang kulit tuh orang pada rame banget. Apa bilang, apa ini pansos? Gak mungkin. Karena Sony Septian gak mungkin begitu kan. Sony bakal, aku tahu Sony, kenal juga sama Sony, kenal juga sama virus, kenal juga sama semuanya, aku kenal gitu kan. Udah lama banget aku kenal dia. Jadi bukan aku gak ada pansos sama mereka, pengen diajak-ajak. Omong orang netizen ngatain aku, semuanya ngatain pansos. Gue salah dah, gue punya cowok dikatain pansos. Gue punya ini dikatain, kapan sih hidup gue bener? Nih, sebentar lagi gue main sinetron ya. Jadi sebenarnya gue sinetron, sampai gue repot ada dua program gue jalanin. Mungkin gue tidak, mungkin apa iseng-iseng nulis gitu, mungkin gak pasas lagi ya. Sekarang coba kita lihat, kangen gak sama gue? Gitu aja. Okay. Nah.